Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kali ini kita akan masuk ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang ke-4. Nah, di sini ada hiwar antara mudaris dengan para tulabnya. Dimulai dari al-mudaris berkata, "Udkhul ya Zakaria." Masuklah wahai Zakaria. Udkhul adalah fi'lul amri. Dia fi'l amr. Mabniun ala sukun. Yang mabni di atas sukun. Li'annau sahihakhir. Karena dia sahihir. Wala yattasil bi syai'un. Dan tidak bersambung dengan apapun. Wal fa'il dan fa'ilnya zamirun mustatirun takdiru anta. Ya, ya harfu nida mabniun ala sukun Zakaria munada. Ta'akharta kasiron. Ta'akharta. Ini adalah fi'il. Fi'lul madhi. Mabniun ala sukun. Wata damirun muttasilun mabini ala fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Ta'akharta, ta'akhara, ya fi'ilnya dari wazan tafa'ala, ta'akhara, tafa'ala gitu ya. Ta'akharta, kamu telah terlambat, kasiron banyak, kamu telah banyak terlambat. Maladhi akharaka. Maladhi, apa yang menyebabkan akharaka, menyebabkan kamu terlambat. Ya, maladhi akharaka, maksudnya ismul istifham mabni ala sukun, dia fi mahali rafin khabar, aladhi ismul mausul, mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada, akharaka, jadi akhara ya ini fi'lu madin. Ya mabni ala al-fathi. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdiru huwa. Kemudian ka dhamirun muttasilun. Mabni ala al-fathi fi mahal nasbin ya. Dhamirun muttasilun. Mabni ala al-fathi fi mahali nasbin mafulun bihi. Akhara ka dia menyebabkan kamu terlambat. Apa itu gitu kan. Zakaria menjawab, kuntu mut'aban. Kuntu mut'aban, aku capek gitu ya. Kuntu ini karena adalah fi'lu madin nakis, fi'lu madin nakis. Tu ini dhamirun muttasilun. Tu kuntu dari kana fi'il fi'il madin di sini mabniun ala sukun karena bersambung dengan ta. Tanya ini adalah ismu kana. Tanya dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in ismu kana. Dan mut'aban ni khabaru kana mansubun wa alamatu nasbi fathatun. Ya nahu mufradun.
Kuntu mut'aban, aku mut'aban capek gitu ya. Fastalqaitu, maka aku bersandar. Perhatikan fastalqaitu ini dari kata istalqa ya. Ini ya, fiilnya adalah apa? Istalqa. Ya yastalqi, istalqa yastalqi. Dia ikut wazan apa? Ifta'ala yafta'ilu. If ta'ala yafta'ilu. Kita lihat penjelasan wazan ini. Min abwabil fi'li sulasil mazidi, di antara bab fi'il sulasi mazid adalah babu istaf'ala. Babu istaf'ala. Zidat ditambahkan fi awalihi, dia awalnya hamzatun wasinun wata. Ditambahkan awalnya hamzah, sin dan ta. Nawu istaqbala, istaghfara, istamarra. Dan perhatikan ya, madinya istaqbala, mudhari yastaqbilu, amarnya istaqbil, masdarnya istiqbalun, istiqbalun. Nah, kembali ke khiwar. Jadi istalqa ikut wazan istaf'ala. Jadi di sini hamzah wasalnya enggak dibaca karena dia di tengah ya. Kemudian tu ini sebagai fa'il, dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Fastalqaitu, maka aku bersandar. Ala kofaya, di atas punggungku. Perhatikan kofaya ini ya. Perhatikan kofaya baik-baik. Kita lihat penjelasannya. Kofaya. Kita lihat penjelasan kofaya. Lihat. Kofaya. Di sini aslinya adalah kofa. Aslinya adalah kofa. Jadi perhatikan aslinya adalah kofa. Ya kofa, terus dia bersambung dengan ya mutakallim. Perhatikan. Ya'ul mutakallim, ya' mutakallim maftuhah di fathah. Ma'ismin, masmin bersama isim. Akhiru alifun au ya'un. Bersama isim yang diakhiri alif atau ya'. Yang diakhiri alif atau ya'. Jadi kofa ini isim maqsur. Dan dia nyandar ke dhamir ya' mutakallim. Ya-nya menjadi di fathah atau maftuhah. Ya gitu ya. Perhatikan ma'asmin akhiru alifun au ya'un sakinatani. Yang keduanya disukun, ya-nya disukun, alifnya disukun. Ketemu dengan ya mutakallim, maka ya mutakallim jadi berharokat. Contoh asaya, fataya, dunyaya. Yadaya, wasaltu yadaya, gitu ya. Kita lanjut kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya,
Jadi fastalqaitu ala kafaya ba'da salati. Maka aku bersandar di atas punggungku setelah salat. Likai astariha qalilan, agar aku bisa istirahat sementara. Perhatikan kai di sini. Kai ini apa? Kai astariha. Kai ini apa ya? Kita lihat. Kai. Perhatikan. Istalqaitu ala kofaya likai astariha. Nah, kai ini adalah min nawasibil mudore. Di antara penasab-penasab fi'il mudore. Usama, dan dia dinamakan harfa masdariyah. Harfa masdariyah, huruf masdariyah. Karena nanti fi'il setelahnya itu bisa dirubah ke masdar. Wa nasbin, dan nasab wastikbalin, dan menunjukkan pekerjaan yang akan datang. Perhatikan, kenapa dia sebut harfa masdariyah? Li'ana taja'ala mabada fi ta'wili masdar. Karena dia itu menjadikan apa yang setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Lihat, fata'milul misali sabik. Contoh takwil yang, contoh takwil untuk yang lalu. Maka takwil contoh yang lalu gitu ya. Istalqaitu ala kofaya listirahati. Perhatikan, listirahati. Listirahati asalnya adalah apa? Likai astariha. Astariha. Likai astariha menjadi listirahati. Makanya disebut harf masdariyah. Karena bisa berubah ke masdar setelahnya. Likai astariha menjadi listirahati. Kemudian, wal ghalibu, dan umumnya, antas baqaha lamul jari. Umumnya mendahulunya lam jar. Di umumnya kai ini didahului oleh lam jar. Alati tufidu ta'lil, yang memberikan faedah apa? Ta'lil. Itu penjelasan ta'lil, itu agar supaya, atau menjelaskan sebab. Sebab terjadinya perbuatan gitu ya, ta'lil. Fa'inlam, dan apabila tidak. Tidak didauli apa, didauli oleh. Fa'inlam tasbikha, kalau dia tidak didauli oleh lam amr. Faya muqaddarah, maka lam amarnya itu ditakdirkan. Maka artinya tetap likai atau kai, artinya tetap agar supaya. Idza dakhalat lamun nafiyah, apabila lam nafiyah masuk alal fi'li, masuk atas fi'il, kutibat mutasilatan. Maka dia ditulis bersambung. Jadi kalau kai itu bertemu dengan la nafiyahnya disambungkan ke kainya. Mutasilatan bi kai, contoh likaila. Lihat likaila. Likaila. Nahwu asri likaila ta'akhara 'anid darsi. Cepatlah agar supaya kamu tidak terlambat dari pelajaran. Kita lanjut berikutnya. Faghalabanil namu, maka tidur itu mengalahkanku. Aku dikalahkan oleh tidur. Wa mastaqattu, dan tidaklah aku bangun. Istaiqatu. Ini ikut wazan iftaala, apa istafala. Ikut wazan
Istaf'ala. Istaiqadha. Istaf'ala gitu ya. Wa mastaiqadtu dan tidak aku bangun illa kecuali as-sa'ata tasyah. Dari jam 9. Fatawaddu'tu, aku berwudu. Watawajjahtu dan aku menuju bi sur'atin ila huna, dengan cepat ke sini. Lastahmamtu, aku tidak mandi. Wala aftartu, dan aku tidak sarapan, makan pagi. Perhatikan lastahmamtu wala aftartu. Perhatikan di sini penjelasannya. Ya, kita lihat penjelasan ini. Kita cari dulu penjelasannya. Nah, mana tadi penjelasannya ya? Ini penjelasannya. Ini ya. Lastahmamtu wala aftartu. Jadi kan, idza nufiya al-madhi bila, apabila fil madhi ditiadakan dengan la, wajib tikraru, maka wajib mengulangnya. Wajib mengulangnya ada dua la, gitu ya. Wa fit tanzil fala saddaqa wala shalla. Fala saddaqa wala shalla, dua kali la-nya. La saddaqa la shalla. La stahmamtu la aftartu. 6. Berikutnya. Al-mudaris alam yukitka zumalauka, apakah tidak membangunkanmu teman-temanmu? Apakah teman-temanmu tidak membangunkanmu? Perhatikan yukit ini fi'il mudhari majzum karena ada lam. Kanya sebagai maf'ulun bih yang didahulukan zumalau sebagai fa'il. Zakara inna zumalai, sesungguhnya teman-temanku, ini zumalanya isim inaya. Alladina yasgununa, yang mereka tinggal ma'i bersamaku. Zabu, mereka semua pergi. Kulhum, mereka semuanya pergi. Ilal matari, ke matar bandara. Listikbali ro'isim, untuk menyambut ketua mereka. Berarti kan istiqbal ini bentuk masdar dari fi'il istaqbala, yastaqbilu istiqbalan. Istaqbala, yastaqbilu istiqbalan. Berarti ada istahmamtu dari istahamma, yastahimmu gitu ya. Al-mudarih la ba'sa, tidak mengapa. Iqra'il haditha ya Marwanu. Marwan, bacalah hadis. Marwan, an Abi Dharrin, dari Abi Dhar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ruwiya anillahi tabaraka wa ta'ala. Dalam apa-apa yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, anna qala, ya ibadi, wahai hambaku, inni, sesungguhnya aku. Perhatikan sini ya-nya ya mutakallim sebagai isim inna. Haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku menjadikannya di antara kalian muharraman, suatu keharaman. Perhatikan ja'ala di sini ya. Ada ja'ala di sini, perhatikan. Kita lihat penjelasan di bawah. Nah, perhatikan penjelasannya. Wa ja'altu muharraman, aku menjadikannya keharaman. Ja'alahuna min afali tahwil. Ja'ala di sini termasuk fil-fil yang
bermakna tahwil. Tahwil itu merubah atau perubahan. Waya bimana sayyara, dan dia bermakna sayyara itu merubah. Tansabu maf'ulaini, yang menasabkan dua maf'ulun bih atau butuh dua maf'ulun bih. Aslul ma mubtada'un wa khobar, yang mana maf'ulun bih-nya asalnya adalah mubtada' dan khobar. Contoh, al-khamru haramun, al-khamru mubtada' haramun khobar. Ja'alallahu al-khamra haraman, Allah menjadikan khamar itu keharaman. Al-khamra sekarang maf'ulun bih pertama, haraman maf'ulun bih kedua. Jadi ini dua maf'ulun bih asalnya mubtada' dan khobar. Dalam ayat banyak contohnya ya. Banyak contohnya. Poinnya perhatikan. Wata'ti dan kadang datang. Ja'ala, ja'ala datang. Bima'ana dhonna. Dengan arti dhonna. Dhonna itu. Apa dhonna? Ya, dhonna yang mengira, perkiraan. So, diartikan menyangka gitu ya. Wa yamin af'alir rajhan, dan dia termasuk fi'il rajhan. Contoh wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inasa. Di sini ja'alu ja'alannya bukan menjadikan artinya. Di sini dia maknanya adalah don. Maka mereka menyangka gitu ya. Al malaikah, para malaikat yang mana mereka adalah hambanya ar-rahman inasan sebagai atau berjenis wanita gitu ya. Di sini jalannya bermakna don gitu. Kemudian jala bihadzainil maknayaini, jala yang memiliki dua makna ini yaitu makna tahwil dan don, min akhwati dhonna, termasuk saudara-saudara dhonna. Wa takunu aidan min af'ali syurut, dan kadang-kadang juga dia bermakna apa, dia termasuk af'al syuruk. Syuruk itu permulaan. Bifil untuk memulai gitu ya. Wa ta'malu hina idzin, dan ketika itu dia beramalan amala kana. Amalannya kana. Nahu ja'ala hamidun yadribuni. Ini hamidun isim ja'ala yadribuni khobar ja'ala. Wa qad marat bika fi darsin sabiq, dan telah berlalu pelajaran ini. Wa ta'ti bimana ujada, dan ja'ala juga bisa bermakna ujada. Wa ya fi'lun tam, dan ujada fi'l yang sempurna. Tansibu maf'ulan wahidan, menasabkan dua maf'ulun bih, menasabkan satu maf'ulun bih saja, menasabkan satu maf'ulun bih saja, kama fi qawli ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Itu dhulumati maf'ulun bih. Jadi ja'ala maf'ulun bih-nya satu saja. Nah. Kita lanjut berikut ke penjelasannya. Kita lihat lagi. Nah. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Ya ibadi kullukum dzalun, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku memberinya petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan beri kalian petunjuk. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'un, seluruh kalian itu lapar. Ilam man at'amtuhu, kecuali orang yang aku memberinya makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberi makan kalian. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum arin ilam man kasaitu, sesungguhnya seluruh kalian itu arin telanjang. Ilam man kasaitu, kecuali orang yang aku memberinya pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, aku akan beri kalian pakaian. Ya ibadi innakum tuti'una billayli wan nahar, wahai hambaku, semua kalian itu telah berbuat kesalahan di malam dan siang.
wa na'fir lakumud dzunuba jami'an, dan saya akan mengampuni atas kalian dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuni kalian. Perhatikan di sini yang perlu kita perhatikan, perhatikan fastahduni dari fi'il istahda, ya ini ifta'ala, istahda itu fi'ilnya, istahda. Kemudian ada lagi fastat'imuni dari apa ini, istat'ama. Kemudian fastaksuni dari istaksa. Kemudian fastagfirun dari istaghfara, gitu ya. Perhatikan baik-baik. Yadkhul Abdul Malik. Abdul Malik masuk. Ala ta'ti. Ala afan. Ana ta'ti. Waqadin tahaddarsu au kada. Ana ta'ti. Apakah sekarang kamu datang? Waqadin tahaddarsu. Dan sungguh pelajaran telah habis. Au kada. Atau hampir habis. Perhatikan di sini penjelasannya. Perhatikan penjelasannya. Al-ana ta'ti wa qad intaha darsu. Perhatikan ya. Idza dakhalat wawul hal. Apabila wawul hal masuk ala jumlatin fi'liyatin. Atas jumlah fi'liyah. Fi'lu amadin. Fi'lnya madi. Musbat yang menetapkan, yang positif. Dakhalat maha qad. Maka akan masuk bersamanya qad. Contoh. Dakhaltul masjida wal imamu yusallimu. Ini yang jumlah ismiyah. Ke jumlah fi'liyah. Dakhaltul masjida waqad sallamal imamu. Lihat. Waqad. Tambahi qad. Waqad sallamal imamu. Jadi apabila setelah wawu khala itu jumlah fi'liyah. Fi'lnya madhi. Fi'lnya positif. Maka tambahkan qad. Waqad sallama. Gitu ya. Waqad sallama. Jumlah fi'liyah fi'lwa madin musbat. Gitu ya. Nah. Jadi. Wawu hal. Bisa bertemu dengan jumlah ismiyah. Bisa jumlah fi'liyahnya. Kalau jumlah fi'liyah. Dan fi'liyahnya madi. Harus tambahan qad. Kita lanjut. Jadi al-ana ta'ti waqad intadarsu au kada. Apakah sekarang kamu baru datang dan sungguh pelajaran telah habis atau hampir? Abdul Malik. Dhabtu ila mustashfil jami'ah. Aku telah pergi ke klinik universitas. Fahawwalani tabibu ila mustashfal 'am. Dan dokter merujukku ke rumah sakit umum. Al-mudaris la ba'sa 'alaika. Kamu tidak mengapa. Tawurut insyaallah. Istazantal mudira, apakah kamu sudah izin mudir kepala sekolah? Perhatikan istazana ini ikut wazan if apa istaf'ala, wazan istaf'ala. Istadana, istaf'ala, gitu wazannya. Di sini asalnya ada hamzah, ya ada hamzah istifham. Jadi hamzah istifhamnya dihilangkan. Apakah kamu telah minta izin mudir? Gitu, ya. Jawab 6, istadantuhu. Aku telah minta izin kepadanya. Kau boleh zahab, sambil pergi. Fadina li, maka beliau mengizinkanku.
Berikutnya, Yarinul Jarosu bel berdering payah rujul mudarisu maka pak guru keluar. Kemudian, wayat ba'uhu Hamidun, Hamid mengikutinya. Yusiru ilai hadisan. Dan dia merahasiakan kepadanya suatu perkara, suatu percakapan. Hamid, ya fadilatas syekh, wahai fadilatas syekh, uridu an atahaddasa ilaika fi maudhu'in. Aku ingin berbicara kepadamu dalam suatu pembahasan. Walakinnani astahyi, tetapi aku malu. Perhatikan, astahyi. Ikut wazan apa? Istaf'ala. Istaf'ala. Jadi sini perhatikan, walakinnani astahyi, perhatikan baik. Tetapi aku malu. Mudarriskul wala tastahyi. Katakan dan janganlah malu ya. Tastahyi. Perhatikan, tastahyi ini fi'il mudhari'. Dia majzum. Majzum dengan membuang harfu ilat, huruf ilatnya. Ini huruf ilatnya ada ya yang terbuang. Yang masih ada ini bukan huruf akhirnya. Hamid, ahtaju ila mablagin minal mal. Aku butuh sejumlah uang dari, aku butuh sejumlah uang. Gitu ya. Aku butuh sejumlah uang. Istaqrattu. Aku telah meminjam. Min zumala ahli. Dari teman-temanku. Perhatikan. Istaqrattu. Dari ini fi'il ikut wazan. If. Apa? Istaf'ala. Wazan. Istaf'ala. Gitu ya. Falam yukriduni. Mereka tidak meminjamiku. Ya. Yukriduni. Mereka tidak meminjamiku. Sini majzum ya. Yukridu. Majzum dengan membuang harfu nun. Fal yumkinuni an aqtarido minta. Apakah memungkinkan bagiku untuk pinjam kepadamu? Perhatikan an aqtarido. Ini masdar muawal. Sebagai fa'il dari yumkinu. Kemudian, mudaris na'am insya'Allah. Hamid jazakallahu khairan. Sa'atika ba'da suratil asri insya'Allah. Aku akan datang kepadamu setelah surat asyar insya'Allah. Mudaris izan antadiroka. Kalau gitu aku akan mendukungmu. Perhatikan. Izan antadiroka, perhatikan izan di sini ya. Perhatikan izan di sini. Kita lihat penjelasan di bawahnya ya. Kita lihat penjelasan di bawah tentang idzan. Tentang idzan. Idzan antadiruka. Idzan min nawasibil mudhari. Idzan termasuk penasab-nasab fil mudhari. Wadusama harfat jawab. Sebutkan huruf jawab. Memang guna untuk menjawab. Wadzaza. Dan juga untuk jaza itu balas, membalas. Wanasbin dan nasab wastiqbal dan untuk yang akan datang. Perhatikan di sini kita lihat di sini ta'mal amsilatal atiyata tafa maknaha. Hamid sazurukal yawma ba'da suratil maghrib insyaallah qalid idan antadiruka. Perhatikan ya. Abu Daris hadza ahsan mu'tamin madrasiyin. Tulab idan nastariyahu. Ali yasilu ustaduna godan ilal madinah tulim nawarat insyaAllah. Zumla'uh idan nastagbir idan nastagbirahu fil mator. Perhatikan. Tansibu idan. Idan menasabkan al-fi'lal mudorek fil mudorek bisyurut al-atiyah. Dengan syarat sebagai berikut. Dengan syarat sebagai berikut. Pertama, antakuna
mutasodjirotan. Bahasanya idhannya itu terletak di awal ucapan. Idhannya di awal ucapan. Bukan awal kalimat, tapi awal ucapan gitu ya. Kedua, antakuna ghairu mafsulatin. Idhannya itu ghairu mafsulah, tidak dipisahkan anil fi'li. Tidak dipisah dari fi'il. Bighairil qasam, kecuali kalau ada qasam, kecuali oleh sumpah. Wala an-nafiyah, dan juga kecuali la an-nafiyah. Demikian, idhan dan fi'ilnya enggak boleh dipisah. Kecuali kalau qasam boleh memisahkannya, atau la an-nafiyah juga boleh memisahkannya. Jim an yakuna zamanul fi'li mustaqbalan. Bas fi'ilnya adalah fi'il untuk zaman yang akan datang. Fi'il untuk zaman yang akan datang berarti fi'il mudhari, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat. Berikutnya kita teruskan. Antal ana fi baitikal jadidi. Sesungguhnya kamu berada di rumahmu yang baru. Alaysa kadzalik? Bukan demikian, bala. Hamid. Asa antakuna mustarihan fi. Mudah-mudahan engkau nyaman di dalamnya. Engkau betah di dalamnya, gitu ya. Mustarihan ini adalah khobar dari takuna. Maka dia mansub. Al-Darisna, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sekian ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.